Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'du. Yang saya hormati warga besar Bapak Katemen dan Ibu Parti dari Dusun Tua. Yang saya hormati warga besar Bapak Trimo dan Ibu Damayanti. Yang saya hormati Kepala Desa, Desa Margototo, Kecamatan Megorkisbang beserta perangkatnya. Yang saya hormati Sekretaris Desa, Desa Margototo, Kecamatan Megorkisbang. Yang saya hormati yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, dusun sepuluh, desa Margototo, Kecamatan Megorkisbang. Yang saya hormati kepala dusun, dusun dua dan dusun sepuluh, desa Margototo, yang paling berbahagia, kedua calon mempelai. Di pagi menjelang siang ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan rahmat, inayah, nikmat, salah satunya nikmat sehat bisa berkumpul di balai telapaknya Bapak Trimo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salamnya Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumul kiamatlah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, yang paling berbahagia kedua calon mempelai akan mendapat ridho berkah lancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara ini kita buka dengan mengucap lafal basmalah. Tapi sudah ditunjuk saksi satu yang terhormat Bapak Rudi Mawanto, saksi dua yang terhormat Bapak Rahadi. Karena itu menyaksikan satu kami ya Pak, dan nanti berkas nikah yang akan saya bacakan, nanti kalau kurang pas monggo ditegur baik-baik. Dan yang hadir sekalian menjadi saksi hidup pernikahan antara Ardianto dan Sinta Abdi. Beberapa hari yang lalu termasuk berkas ke kantor kami, kantor urusan agama Kecamatan Megorkisbang atas nama Ardianto dan Sinta Fatmawati. Hari ini akan saya bacakan hasil pemeriksaan ulangnya. Rencana pelaksanaan akad nikah Jumat 25 Agustus tahun 2023 bertepatan dengan 8 Safar tahun 1445 Hijriah waktu pukul 9.30 4 Dusun 10 Desa Margototo Megorkisbang Lampung Timur. Nama calon suami, nama calon suaminya siapa Mbak Sinta? Ardianto. Benar Mbak ya? Ini benar Ardianto ya Mbak ya? Tempat tanggal lahir Margototo 6 Juni 1999. Warga negara Indonesia, agama Islam. Alamat Dusun 2, Desa Margototo, Megorkisbang, Lampung Timur. Nama ayah, Bapak Tati. Nama ibu, Ibu Parti. Pernikahannya keberapa, Mas Ardianto? Pertama dan terakhir. Amin. Status sebelum menikah, dicata. Calon istri, namanya siapa, Mas Ardianto? Namanya Sinta Fatmawati. Benar enggak ya? Tempat tanggal lahir Margototo 22 November 2001. Benar. Warga negara Indonesia, agama Islam. Alamat Dusun 10 Desa Margototo, Kecamatan Timur.
nama ayah, bapak, ibu, nama ibu, ibu, dan Mayanti. Bagaimana mbak ya? Rencana keberapa mbak Sintang Melati? Pertama dan terakhir, aku sekata sebelum menikah, kawan, wali nista, status wali, masa wali ayah kandung, nama bapak Primo, Bin Slamet, perfect. Negara Indonesia, agama Islam, tempat tanggal lahir, Bantul, 5 Juni 1922. Alamat, Dusun 10, Desa Margototo, Metropolitan Lampung Timur. Bapak Primo, di depan 2 orang saksi. Ini mah. Ya. 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 Iya, kecil. Iya, saya rasa itu siang. Kelahiru jurus saya itu jurus 16 atau jurus anu. Ini jurus pitulas atau jurus 16 itu. Kelahiru jurusnya. Bismillah lur. Ya kok, itu ini dihitung gak? Alhamdulillah, berkat-berkat sudah. Amin. Sebelum dapat itu mulai, akan sedikit saya sampaikan untuk bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Menisai api amalina Meyadilah upala mudilala Pemayudin pala hadialah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasulullah nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Allah ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatun liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati wa man ra'iba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, yang paling berbahagia kedua calon mempelai di pagi menjelang siang ini, di hari Jumat ini, di hari yang mulia ini, mari tabusan-tabusannya sama ajak pribadi saya sendiri dan hadirin sekalian serta kedua calon mempelai agar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Karena sebaik-baik bekal nanti menuju Allah Subhanahu wa taala
hanya iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, yang paling berbahagia kedua calon mempelai, pernikahan yang agung ini tidak akan terwujud atau terlaksana karena campur tangan Allah. Oleh karena itu, ikat hari ini, apapun bentuknya, mari kita syukuri dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, lain syakartum ma'azidanakum, lain syakartum inna abadi wa sadi. Apabila kita bersyukuri nikmat Allah, nikmat Allah akan ditambah. Apabila kita kufur atas nikmat Allah, nikmat Allah sangat menyukurkan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagai suami dalam rangka membentuk keluarga bahagia akal berdasarkan Tuhan yang maha esa. Itu pengertian pernikahan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Atau dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan sebagai dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu yang kerem adem ayem ada cinta sayang di dalamnya berdasarkan syariat hukum Islam. Atau dengan kata lain, pernikahan adalah sunnah Rasul. Karena pernikahan ini adalah sunnah Rasul, berarti perintahnya Rasul, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan ini juga ibadah paling panjang dalam sejarah. Karena kalau ibadah haji berapa hari, ibadah sholat berapa menit, tapi ibadah bisa bertahun-tahun. Kalau pengen keluarganya nanti dinilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingatkan Mas Ardianto dan Mbak Sinta Fatmawati, menit ini, detik ini, ingatkan dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat nikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti dalam mengarungi berat-berat ada penak-penik dibantu, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya akan saya sampaikan ada lima pilar menentang keluarga sakinah mawaddah. Ayat Pancasila itu atasnya sakinah mawaddah warahmah. Pilar ada lima. Pilar yang pertama, pernikahan adalah pasangan. Kemudian malam kita menikmati laki-laki ada pasti di sini keluarganya pengen sakinah mawaddah warahmah, saling dukung, saling opang, saling baik. Saya ingin kalau kita makan bareng pasti terganggu tinggi marung bahtera dengan tangga mencari kehidupan yang penuh kober. Pilar yang kedua, pernikahan adalah ikatan yang kokoh. Isakon helikon kokoh, akal, ajaran agama tidak bisa dirawat, dipelihara oleh salah satu, harus dua-duanya, suami dan istri. Pilar yang ketiga, pernikahan tidak mau dilandasi dengan rasa toroku, kerelaan, ridho. Apa nanti kelebihan kekurangannya Mbak Sinta, Mas Ardianto harus terima. Apapun kelebihan kekurangan Mas Ardianto, Mbak Sinta harus terima. Saling menerima kekurangan dan kelebihan. Pilar yang keempat, pernikahan tidaknya bernuansa secara lebih menerimakan. Tutur katanya semua. Pilar yang terakhir, pernikahan tidak yang berasaskan musyawarah itu semua dalam yang terbaik. Kalau ini
tegak dan secara tegak insya Allah bina mawarta warohma antar tujuh Bapak Atemin dan Bapak Trimo yang telah kita ya renat kita telah rumah kesel itu keluar rel ajaran agama Islam monggo berikan sedikit yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf kita doakan Mas Ardianto dan Sinta Fatmawati menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah hingga akhir hayat misalkan adinda berdua diberi momongan yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang paling berbahagia kedua para mempelai agar mendapat keberkahan lancaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beristighfar 3 kali dan mengucapkan berapa lima syahadat sekali beserta artinya. Ayo monggo bareng-bareng. Ayo jogrogi. Jogi. Diateng njong. Nanti kalau belum pas jangan pisahkan dulu ya Pak ya. Siap. Mas, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqallah uzza bi ta'ala ma amrallahu bi musakum bil ma'ruf au tasrihina bi ihsan
Hai Adrianto bin Katemin, saya nikahkan Sinta Pandawati anak kandungku kepada engkau dengan mas kawin uang 258.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sinta Fatmawati binti Timur dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Antara ni ijab lan kabul harus wasol. Wasol itu sambung. Jadi jangan teknik. Tapi begitu dibayar tunai, saya terima. Perkara nikahnya dan seterusnya terbata-bata tidak masalah. Antara saya tunai, saya terima harus wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nanti belum pas, jangan dipas-pasin, yang penting pas, harus pas. Oke, Pak, siap? Oke, siap? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah, izdali jikala ma'amrallahu bi musaqin bi ma'ruf wa tasrihin la bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Adrianto bin Katemin, saya nikahkan Sinta Pandawati anak kandungku kepada engkau dengan mas kawin uang 258.000 rupiah dibayar tunai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu lakum wa baraka lakum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka lakum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka lakum wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma alifayna ummatan ma'alaka bayna abdina adama wa uliya hawa fa alifayna ummatan ma'alaka bayna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kubra wa asri jamhumma fitunya wal ahla wa bana hablana minal surajina wa duriatina rotayun majal mutasina imama. Allahumma ya Allah, berkahilah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh dan soleha, yang taat kepadanya ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya mujibah sa'ilin, luaskan rezeki keduanya, panjangkan umurnya, dekatkan keduanya dengan kebaikan ya Allah, jauhkan keduanya dari keburukan ya Allah. Kabulkan segala cita-cita dan harapannya. Allahumma ya Allah yang maha pengampun, dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa kami berserah diri kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa suami kami, dosa istri kami, dosa anak kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah mendahului kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelah kulon, sebelah kidul. Salah kan kok, sebelah orang masalah sih. Orang ngerasuk.
orang ngomong Pak Sular itu kamar mandi atau kantor kayak ini jalan Pak ya kamar mana ini sejane Pak ya kayak ini kita tapi ini depo kan dari kami saat ini Mas Lawe dari Karni kami hari ini Januari, hari yang tang, berarti kan bukinan sampai ini event korporat, kita akan tak jalankan persiapan untuk event, kan karena seperti itu, jurung tak, korporat bukinan lagi, ramu lagi korporat, dan ini pakai esok harus pun. Nah, sih kok bilangnya PC. Pas cepat ya muat. Orang uang ya. Orang uang itu kan. Jalan lah otak. Orang kepikiran pada. Karena tadi dia sorong-sorong mereka teraya lah. Iya. Orang udah nafsu. Pak jadi sedih pak. Karena barang batang saja juga kan. Kurang aset lah, kuriring belakang apa? Oh, belakang itu. Nah, emang terlalu besar lah. Nah, karena berkaitan. Nah, panggilan saya ini apa? Ayam, ayam pep, anak api. Karena kita kalau lempo ya iso, pas nganggur anak buah. Lancar loh, pembayarannya itu nggak lagi kan lancar. Oh, temen ini pakai masukan pak, yang kerja sudah sampai dikurangi apa juga. Mending temen utang kalau utang itu anak ini boleh. Masuk lagi, itu ada menang. Jadi si Abu, bisa kan pas kita cilik kan iya. Bener sih lagi, bahkan ini dulu. Dulu kayak separuh lah, kenal dengan aku ini. Pak, nah itu. Jadi pangan juga nggak bisa sampai kita lagi ngatur hutang kongi yo nggak kosong nggak langsung barangnya itu ya kemarin pas dia disuruh suruh nasol konsisten ya Pak Sular iya banyak aku minta dimasukkan juga aku bukan nggak percaya nih dia kerja cuman nggak bisa masukkan juga nggak bisa pemohon hutang mending taruh bos bisa kalau bisa nih bisa tapi tukang dulu maksudnya jadi semuanya Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, yang paling berbahagia, kedua mempelai, saya umumkan sejak hari ini dan seterusnya antara Ardiator dan Sinta Fatmawati menyatakan sahaja kepasangan suami istri berdasarkan syariat hukum Islam dan akad nikah yang disahkan oleh dua orang saksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keduanya diberi buku kutipan akta nikah atau buku nikah yang tertata di register kantor urusan agama Kecamatan Metro Tegal dengan nomor 1807-10-10-8-2003-008 warga yang sah.
Pusaka Mas Ardianto Pemkab Mawati. Ini pesan yang terakhir untuk Mas Dua, Mas Ardianto enggak untuk Pemkab Mawati. Ibu Nita ini boleh keluar di dua dinas instansi. Apa tuh dua dinas instansi? Kata instansi itu atau pendidikan ganti KPK sama yang kedua kantor imigrasi. Bukan jadi TKI, tapi naik haji dan umroh ini. Buka itu. Kecilnya benar gak? Kantin sama itu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang paling berbahagia ketua mempelai. Alhamdulillah acara Joko Bul berjalan dengan lancar. Apabila saya menanggung acara ini banyak kesalahan, satu berkata maupun tidak laku kepada hadirin sekalian, saya mohon maaf kepada Allah yang mampun. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih. Semoga kedua mempelai menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tamu undangan yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah pada penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali ke diri saya pribadi, apabila dalam memandu acara terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahul muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. Apa dong? Selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Sinta dan Sony. Semoga jadi keluarga yang sama dan cepat dapat momongan. Amin. Mak, putune pripun, Mak? Mantap. Bibi, ucapan selamat, Bi. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya ndak. Kayak enggak ada yang nyoting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat laku nggih para jare iki manung kene iki nomor laku nggih. Selamat, kasih ucapan selamat. Kasih ucapan selamat. Selamat menempuh hidup baru untuk Mbak Sinta dan Mas Opus. Mas Ardianto. Mas Ardianto. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sapa-sapa Mas Mas? Mas Ardi. Oh Mas Ardi. Orang yang ada. Ini jenengnya Mbak Nyari. Ya Allah. Ini jenengnya Mbak Nyari. Hah? Iya kabare Pak Den. Alhamdulillah. Yuten iki lho yuten. Kapan ana teko? Yuten iki lho yuten. Yuten iki. Iki yo rumah iki. Iya, Pak Anone. Alhamdulillah. Allahumma amin. Kami kok mangke pun sae nggih. Luwih jam manten jaler, mengikuti manten jaler panitia sampun dicoyi makiten dhuwur nggih tentu to. Wong iki tadi nggih.
Budi. Ini tim masak iki. Sudah sampai ketinggalan. Pak Le, ucapan selamat. Tim pengakhiran nih, Kak. Matur suwun. Thank you.
jerek sampun paripurna jemput manten nang panten mboten nenten nang nang kawet awak saengga akhir nggih Bapak trimo dewa angkat kami kale pasang dapur cak dan ini asah jokan benar dudu ayo jare sampean sanggup mantep ungguh mantep ungguh yo diwedok Mas anang lo ngadu duwe sing mesra mesra iki kok mesra purun ya wes saiki kami kok Bapak trimo ngelakon jawaban putra sejodo pinangka dawuh ndhumaken putrane kekalih menika badhe kumpul sedana punar sedodo punar ingkang rupane putih ngajalaken toya saking bapa punar ingkang rupane kuning ngajalaken toya saking ibu dan menika badhe kumpul sedana dulang-dulangan kados manungsa nah ya nduk bojoku dulang dicik ping telu dicik-dicik ya ayo kan dulang kepenak amun di enak tenang, enak tenang dilarang dek enak lho dek, dilarang lho enak enak tenang, enak tenang enak tuwok dek, keselamat benten sampean tak suapin, benten iyo alhamdulillah rebelamin mas, enak tenang lho mas, enak tenang dilarang lho mas mas enaknya yo mas yo besok kan besok ini kita lho ya mas yo nek maem dulang-dulangan jadi sakit dan mangan dalam rumah ya kok ini ki makmet dulang-dulangan ya mas ya wih amin ayo dok nih sampai tumpuk ini si wedok tumpuk kurep murep kalau yang murep mau murep besok apa mau pergi murep kaya aku ya tengah ada tidur tengah ada tolongnya misal nah kesempi ayo kaya misal lagi gedan minumnya ya Mika minum kalau sana kabur saja nangko minuman yang loro sing lanang minum sing wadon cuma do minum sing lanang ayo minumnya bareng-bareng alhamdulillah rabbil alamin adem banyune panas gawene adem banyune panas gawene ping telu le adem banyune panas gawene iki kaya menika toyo saking sapa swarga menika ngirepaken pikirane lare menika saged adem tentrem sak bangunan tenan donya nari siang-siang disun tenden dan dalamnya bapak ipun merotuwo misalkan selatan ini melotok tanah selatan ini merotok tujok aja nih pada nopo karena sanggup pertaman toyo toko suarto di hati mantem pasti bakal nolak nopo pelanggan pun yang sepuh mungkin-mungkin gue jalan dijabai nopo yang ke seluruh di dong ya autobilan minta jawabin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana betul ya kana taklim ibnya suratul mustaqim kira to labina an yang tawahim khairi maghdubi alaihim waladdallin amin nah itu Bapak Triwo ngelakukan sedapan acar kucur acar kucur boleh kawak kacang kawak yang ini benda bisa mudah ini jadi lahir lanang jadi uang cincoleh ini lahir wedok jadi uang cincoleh kamu kok kucar kucur ayo leh cincoleh kenduk-kenduk nondur kasur ini awan jadi dulur ini pergi jadi batur oleh-oleh masjidnya Raja Brono, Raja Koyo tapi minta bebek kabeh cukup diwene yang nabi hati-hati aja ngajak kutang itu mergone cek selapan dino urungnya kutang-kutang ya, jadi ben sampein besok merumati koyo ini kemana muka-muka berjalan jabai sampein aman api ya nanggone mengkone isar turun yang utang pagut selapan dino jemakon ada ngantek di tutup
jadi nek jangan dino ditukar apa-apa. Dan itu saat akan male ambengan panjang tumpeng. Kita hormati bintu jumakon, dimakon jumakon petani sekali nak mas Rimo. Nelani pun sebaring jawaban panjang tumpeng niko kaki danyang mini daya ngapun bendak sengkolo dengan keluarga Rimo saat keluarga pun nilani pun dibasah di jawaban panjang tumpeng jadi tolo tak nak kami jenang aku bilang ini juga roju disini lagi teman roki alhamdulillah hubungan angin narungan roki nanti yang mitin ya karena aku juga ya karena sain idina sirotong mustaqim dinotola binaan yang tak lain oh yuri wantu bi ala yuato dan itu saya Alhamdulillah robbil alamin. Arumani roki maliki yaumiddin. Ya kanak budura ya kana sa'in idina sirata mustaqim. Sirata ladina anta lahir wa madu bi alahi wa dolin amin. Lan iku satuan male asalipun pasang jenang abang lan putih. Jenang abang iku amin pun jenang sengkolo. Sengkolo sawetan bayangetan sengkolo kidul bayangetan sengkolo kulon bayar kulon, kalau mak bayar teman. Tak naik sengkolo, jom enggak sengkolo. Manyang keluarga ni, mak masuk ke sak keluarga, utawa sak ibadah, sak desa ni. Jadi sampai main kalau nopo-nopo, bayar lucang awas anggo akhir ye. Dan itu saat mengalih, jenang petak itu jenang waras. Mak masuk kulon, jenang waras sak keluarga ni pun, jenang waras sak anggota ni pun, jenang waras sak desa ni pun. Yun waras siang nganten pilih jalanin pun aku nanti antang kelapa wek awasan gua akhir nanti samnya jaringannya waras doyong deh yang dibilang terlojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah robin ngamin aroman roki maliki omidin ya kanak berdua ya kanak sain idina stotong sakin piroto ladina anang talahir wali mahdu bi ala yualet dolin amin ini pak kawar rugi enten enten yang bener pak rugi Pak Rudi? Pak Kamudi monggo kulatur penyajeng monggo enten anune niki mboten tekap kok piye, Pak. Monggo penyajeng badhe kula kengken. Pak Kam kula kengken nggih. Iki sampeyan dongani monggo penyajeng. Iki sejadian kau Pak Rudi karena napa niku ngruwat utanipun. Nak Mas Rimo, ini kok kadang yang betul nanti mawut bopo asal dasar asal itu kader sandang pangan bau sampun bibun sarati bapak wadi dan itu dengan itu adanya pak kaur sedaya kok komplit monggo nyuwun tulung bayi dengan ini rokok mawon kini penting pak kaur Allah itu ya Allah yang Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinash-shirotal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sing pinter dalam sinar-sinaran dalam apa dok? Aku krumu BNN Selawi. Nah, ceritanya walaupun tak belak dalam, tiba-tiba anggota organai tujuannya pinter dalam sinar-sinaran itu kejuran itu kedoyo pun jangkep dalamnya itu kan pinter, ya? Dalamnya dok sinar-sinaran ya, ya. Adanya jalani, mungkin adanya cuman-cuman kali Bapak, Mamae, iya, nekku cuman monggo. Kalau ada yang salam-salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, 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 senyum. Coba berikutnya, 1, 2, 3.
Senyum ya. 1, 2, 3. Sudah. Ya, nara tak apa. Ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang kepada Bobo Soho Ibu keluarga besar yang sudah hadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada keluarga besar Bapak Trimo, Ibu Dabayanti yang kami hormati. Kepada keluarga besar Bapak Kadbin, Ibu Parti yang kami hormati. Kepada Bapak Kades dari Desa Margototo beserta aparatur desa di kesempatan siang hari yang saya hormati. Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bidang sepuh, aksi sepuh, kemudian yang kami hormati. Dan tak lupa juga kepada para hadirin tamu undangan, tamu keluarga khusus Jumatan, rombongan mempelai, rombongan besan, saking seputaran Margototo Pak Boje, juga untuk segenap panitia yang berbahagia. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana untuk hari ini edisi Jumat 25 Agustus 2023 kita masih diberikan dikarun kenikmatan kesehatan dan batin sehingga dapat bersilaturahmi bermajah serta menghadir undangan daripada keluarga besar Bapak Trimo, Ibu Damayanti tentunya dalam rangka resepsi pernikahan untuk Ananda Sinta Fatmawati, juga untuk Ananda Ardia yang pastinya alhamdulillah
untuk acara ijab kabul yang sudah dilaksanakan tadi dapat berjalan lancar tanpa ada kendala suatu apapun ya. Terucap selamat berbahagia Bapak sama Ibu ya, semoga acaranya sukses lancar menuju awal atas akhir dipertebakan saking rupito cekap ngajeng terawikin dengan berkah amin. Terkhusus untuk keluarga Bapak juga terucap selamat menempuh hidup yang baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warobah, cepat punya momongan putra putri yang saleh salehah amin. Tanpa juga selawat teriring salam mari sama-sama kita sanjung anggukan kehadapan junjungan kita Nabi Abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana selalu kita tunggu-tunggu untuk syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sugeng siang kepada panjenengan sami langsung aja karena untuk menghemat waktu jadi langsung kita persembahkan untuk tiga bintang ya penduduk dari Kejora ada Mbak Baiti, Mbak Binti juga untuk Ibu Fusi Mago satu persembahan bersama Kejora Music. Dalam oh jalan selawat keluarga ya nggih monggo para sederek ngajeng foto sama mempelai monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan sekeng siang, kagum bapak kamar tapi suara ke, sugeng pepanggian kalian kita sarancang kejora. Musik yang siang ini pada yang lebih bahagia. Dan terkhusus untuk pengambil pengantin, bapak ibu, dan semua terkhusus rekan-rekan dari mempelai, selamat bersantai. Sunggal ketembangan pamudut. Selamatkan diri, Pak.
wabarakatuh. Dumateng Bapak Katemin sarombongan statusipun mriki kirang puas, Pak. Asalipun silaturahmi wong Pak Katemin ini ya ceng nyanyi niku. Langeng kula sampun pamit. Ananging saderengipun kula marengaken pamit ing mriki sepindah malih. Wabilih selaminipun Bapak Katemin sak keluarga ageng ing mriki dipun sausi menapa kemawon pasukatan menapa kemawon berwarni-warni. Wabilih kirang meranani wonten penggalihipun Bapak Katemin sak rombongan ing mriki kula nyuwun si agung samudra pangasamu. Kalau mau sampai dipun aturaken kalih Bapak Rohadi ngawakili Bapak Katemin. Wabilih ing mangke tanggal 17 dinten Minggu nggih Pak nggih. Lare tematen kalih menika dipun suwut dipun kirapaken wonten dusun kalih wonten dalemipun Bapak Katemin. Insyaallah Pak, kula siap kaya doa restunipun mugi-mugi ing mangke kula kirapaken wonten dusun kalih. Pramila ing mriki kula boten saged panjang lebar. Sal kula matur, namun kula doakan mugi-mugi lampahipun para bapak saha para ibu saking gubungipun bapak trimo ing mriki kemuginipun griyanipun masing-masing mboten enten alangan setunggal menapa. Namun niku Pak ingkang kula saged aturaken, mbok bilih kula pribadi enten kirang pas utawi enten dipangsuh atur kula. Kula nyuwun sakabehing samudra pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para matur nuwun dumateng para wates saking Terima kasih.
rasane regeng nggih Bu. Monggo Pak. Ayo. Sing ajeng minggah monggo. Kangge, kangge. Nuwun kagem. Ya. Eman-eman iki, eman-eman ayo nanggur. Sing Oke, okay. Mau kasih versi Mas ya? Oh, tanya dulu.
nuruti rakyat. Nek niku tendange mboten ditembel Pak Muji. Dados amal jariah panjang binjing wonten ing akhir zaman. Lan kanthi ikhlas kula saking keluarga jeneng Pak Trimo nggih kok
bilih wonten Subasita Pura ingkang kirang trapira yun agunge pangapunten mawon.